Oh, belum? Nelly ya. Nelly Febriani. Kenapa Ari belum juga mulai? Ya belum Bu. Apanya? Hmm, jadi host di ada udah, Bu. Udah-udah share screen. Nah, bisa tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Selamat tempat nah sekali. Marilah kita penjatkan. Jujur, kita syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Yulianti Harisman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menampilkan presentasi hari ini. Para topik yang akan kami bahas yaitu operasi operasi pada himpunan. Kenalkan nama saya Adi Adianto bertugas sebagai moderator. Yang kedua Andindi Oktviani ketiga Dianda Fajri, yang keempat Nelly Febriani. dan yang kelima yaitu Sariswana Putri. Setelah tidak memperpanjang kata kata mukadimah, saya mulai materi yang pertama itu gabungan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu gabungan. Gabungan adalah gabungan dari dua himpunan A dan himpunan B terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. Dapat kita lihat uh, gambar di samping yaitu Instagram untuk operasi himpunan gabungan. Himpunan A gabungan himpunan B dapat dituliskan dengan A gabungan B sama dengan X anggota A atau X anggota B. Contoh dari gabungan yaitu yang pertama diketahui S atau S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dengan A X kelipatan 2 X kecil atau sama dengan 10 yang B X bilangan ganjil X kurang dari 10 yang C X bilangan prima X kecil dari 10 kurang A B dan C merupakan himpunan bagian S. Bukanlah. Jadi, contoh tersebut kita ketahui terlebih dahulu anggota dari anggota, anggota dari A yaitu X kecil sama dengan 2, kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang B itu bilangan ganjil X kecil dari 10. Itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Nanti yaitu bilangan prima X kecil 10. Yang terdiri dari 2, 3, 5, 7. Himpunan A, gabungan himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. gabungan C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sedangkan B gabungan C yaitu 1, 2, 3, 5, 7, 9. Dapat disebutkan yaitu untuk A dan B adalah himpunan. Banyaknya anggota gabungan himpunan A dan B dapat dinyatakan dengan rumus N A gabungan himpunan B sama dengan N A ditambah N B dikurang N HI di B. Untuk yang kedua yaitu dari siswa, 22 siswa gemar matematika dan 24 siswa gemar fisika. Jika 18 siswa gemar matematika dan fisika, tentukanlah siswa yang gemar matematika ataupun fisika. Di pada pembahasan soal di atas, kita misalkan terlebih dahulu matematika dengan MM, fisika dengan MF, yaitu NM-nya yaitu 32, NF-nya 24 di M himpunan gabungan F yaitu 18. Maka M pisan F sama dengan NM ditambah F sama dengan kurang N M gabungan F itu 32 ditambah 28 18 yaitu 28. Jadi banyak siswa yang gemar matematika mau atau fisika adalah 38 orang. Selanjutnya, presentasi yang akan disampaikan oleh Dini Kepada Andini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya, Andini nya akan menjelaskan operasi himpunan pada bagian kedua, yaitu irisan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah Himpunan yang sama dari seluruh anggota himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, suatu himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Bentuk diagram Venn untuk operasi himpunan irisan ada pada gambar di samping dengan arsiran warna hijau. Himpunan H, himpunan A irisan himpunan B ditulis dengan notasi A iris B dengan lambang U terbalik sama dengan x elemen x, x di mana x elemen A dan x elemen himpunan B. Contoh soalnya yang pertama, misalkan himpunan A yang beranggotakan 1 2 3 4 5, himpunan B yang beranggotakan 2 3 5 7, tentukan himpunan A iris himpunan B. Jawab Himpunan A irisan himpunan B sama dengan 2 3, 5, yaitu anggota yang sama pada di himpunan A dan himpunan B. Bentuk diagram Venn-nya ada pada gambar seperti berikut. Yang diarsir warna kuning itu adalah himpunan A irisan himpunan B. Contoh himpunan tak beririsan Misalkan himpunan A yang beranggotakan S T A M dan himpunan B yang beranggotakan G I H. Tentukan himpunan A irisan himpunan B itu sama dengan tidak ada. Diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Gambarnya terpisah. Contoh soal cerita. Dari sekelompok siswa diketahui, 25 siswa suka makan bakso, 20 siswa suka makan soto, 12 siswa suka makan keduanya bakso dan soto. Tentukan berapa siswa yang suka makan bakso saja, yang B berapa siswa yang suka makan soto saja, dan C berapa irisan dari yang suka makan bakso dan soto. Himpunan siswa yang suka makan bakso saja yaitu: uh, jumlah semua siswa yang suka makan bakso dikurang irisan dari kedua yang suka makan bakso dan soto. Yaitu 25 dikurang 12 sama dengan 13. Himpunan siswa yang suka makan soto yaitu 20 siswa yang suka makan soto dikurang 12 siswa yang suka makan keduanya. Yaitu 20 dikurang 12 sama dengan 8. Maka himpunan siswa yang suka makan bakso dan soto B iris, irisan T adalah 12. Bentuk diagram Venn-nya ada pada gambar seperti berikut. Irisan irisan B dan T ada pada irisan uh, warna kuning. Uh, anggota himpunan B saja 13 dan anggota himpunan T saja ada 8. Terima kasih kepada Andini. Selanjutnya, tiga yang akan disampaikan oleh Dianda. Selanjutnya, saya Dianda Fadrin akan membahas tentang selisih pada himpunan. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Seperti gambar diagram di samping di mana gambar yang diarsir hijau merupakan A selisih B. Himpunan A selisih B dapat dituliskan dengan A kurang B sama dengan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Selanjutnya contoh soal. Misalkan himpunan anggota A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 dan anggota himpunan B yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A selisih B-nya yaitu 1 dan 4. Yang kedua, misalkan anggota himpunan P adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan anggota himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P selisih Q adalah 6 dan 7. Dan Q selisih P-nya yaitu 1 dan 2. Contoh selanjutnya, jika diketahui A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dan B adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Tentukan anggota dari A selisih B dan B selisih A dan gambarkan diagram pennya. Maka dapat dijawab dengan anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 anggota himpunan B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka didapatkan A selisih B-nya yaitu 1, 4, 6, 8, dan 9, dan B selisih A-nya yaitu 11 dan 13. Berikut gambar diagram fernya. Selanjutnya, dari gambar di samping dapat kita tentukan A selisih B-nya yaitu 1 dan 9 dan B selisih B selisi A-nya yaitu 2 dan 13 Seperti yang oh, diagram Venn di yang telah ditampilkan di mana A selisih B 1 dan 9 yang yang diarsir warna hijau dan B, selisih A, 2, dan 13 yang diarsir dengan warna kuning. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dianda. Yang keempat itu ada komplement. Komplement dari himpunan A adalah himpunan seluruh elemen dari S yang tidak ada pada himpunan A. Diagram Venn untuk operasi himpunan komplement A komplement sama dengan uh, X, dan di mana X elemen S dan X bukan A. contoh soalnya yang pertama itu diketahui anggota himpunan S X yang dimana X lebih besar dari min 4 dan X lebih kecil dari 3 X elemen S uh, himpunan anggota A sama dengan X yang dimana X lebih besar sama dengan dari 0 X lebih kecil sama dengan dari 2 X elemen S tunjukkan A komplement dengan diagram Venn jawabannya uh, himpun S sama dengan uh, X, di mana X lebih besar dari min 4 dan X lebih kecil sama dengan dari 3. X elemen S, jadi S sama dengan uh, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Uh, A sama dengan uh, X, di mana X lebih besar sama dengan dari 0, X lebih kecil sama dengan dari 2, X elemen Z. Jadi himpunan anggota A sama dengan 0, 1, 2. A komplement sama dengan min 3, min 2, min 1, 3. Berikut merupakan diagram Venn-nya. Pada himpunan A, yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian pada himpunan seluruh elemen S-nya, yaitu min 3, min 2, min 1, dan 3. Untuk komplement suatu himpunan berlaku N semesta sama dengan N A gabungan B ditambah N A gabungan B komplement. Contoh soal kedua yaitu dari 48 orang mahasiswa, 27 orang mahasiswa gemar matematika, 20 orang mahasiswa gemar fisika, 7 orang gemar matematika dan fisika. Tentukanlah A, banyaknya mahasiswa tidak gemar matematika dan fisika. B, buatlah diagram Venn-nya. Dimisalkan A sama dengan gemar matematika, B sama dengan gemar fisika. Jadi N semesta sama dengan 48, N A sama dengan 27, B sama dengan 20, NA irisan B sama dengan 7, NA gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurang NA irisan B. NA eh, gabungan B sama dengan 27 ditambah 20 dikurang 7 sama dengan 40. Kemudian semesta sama dengan NA gabungan B ditambah NA gabungan B komplement. Oke. Eh, N semestanya sama dengan 48, jadi 48 sama dengan 40 ditambah N A gabungan B komplement. N A gabungan B komplement sama dengan 48 kurang 40 sama dengan 8. Berikut merupakan diagram Venn-nya. Pada himpunan uh, A yaitu ada 20 orang pada himpunan B ada 13 orang pada himpunan A dan B itu ada gabungan A dan B itu uh, ada tujuh orang kemudian uh, pada himpunan uh, semesta ada delapan orang. Terima kasih kepada Nelly. Selanjutnya presentasi yang akan dibahaskan oleh Rosa. Rosa kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagian kelima dan keenam. Lima, beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau himpunan B tetapi tidak pada keduanya. A beda setangkup B sama dengan x di mana x elemen A tetapi x bukan elemen B dan x elemen B tetapi x bukan elemen A. Berarti kalau dalam diagram ada dua lingkaran yang saling berpotongan. Jadi hasil beda setangkupnya itu terletak pada yang berwarna hijau. Contoh soal. Misalkan uh, himpunan A 1 2 3 4 uh, dan 5. Eh uh, himpunan B eh uh, 2 3 5 7 dan 11. Tentukan A beda setangkup B. Jadi uh, irisan dari irisan dari kedua himpunan A dan B adalah 2 3 dan 5, berarti hasil beda setangkupnya itu selain dari irisan dari kedua himpunan A dan B, yaitu 1, 4, 7, dan 11. Contoh yang kedua, himpunan A sama dengan A, B, C, dan E. Himpunan B, A, I, U, E, O beda setang a beda setangkup b uh, adalah jadi uh... bentar bu kenapa dipanggil orang tua ya <laughs> Maaf, Bu, ada tamu. Contoh yang kedua, himpunan A adalah A, B, C, D, dan E. Himpunan B, A, I, U, E, dan O. Jadi, jadi beda setangkup A dan B adalah selain dari irisan antara dari A dan B, yaitu B, C, D, I, U, dan O. Contoh yang ketiga, himpunan A, 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B, 2, 3, 5, 7, dan 11. Jadi beda setangkupnya yaitu selain dari irisan antara A dan B, yaitu 1, 4, 7, dan 11. Enam, perkalian kartesian. Perkalian kartesian dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua pasangan berurut yang dibentuk komponen dari A dan komponen dari B. Simbol notasi perkalian kartesian himpunan A dan B dinyatakan melalui A cross B. A cross B sama dengan A B, di mana A elemen A dan B elemen B. Contoh soal: misalkan himpunan A satu, dua, dan tiga himpunan B, 7, dan 9. Tentukan A cross B. Jadi, kita pasangkan 1 dengan 7, 1 dengan 9, lalu 2 dengan 7, 2 dengan 9, kemudian 3 dengan 7, dan 3 dengan 9. Contoh kedua, Misalkan himpunan F adalah bakso, soto, dan mie ayam. Himpunan D adalah es teh, es jeruk, dan kopi. Tentukan F pros D. Jadi kita pasangkan bakso dengan es teh, bakso dengan es jeruk, bakso dengan kopi. Kemudian soto dengan es teh, soto dengan es jeruk, soto dengan kopi. Lalu mie ayam dengan es teh, mie ayam dengan es jeruk, dan mie ayam e, dengan kopi. Jadi, hasil dari F cross D adalah bakso es teh, bakso es jeruk, e, bakso kopi, bakso es teh, soto es jeruk, soto kopi, e, mie ayam es teh, mie ayam es jeruk, mie, dan mie ayam kopi. Sekian dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kita ucapkan kepada Rosa. Soal sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kata-kata yang -kata salah, mohon dimaafkan. Selanjutnya, masuk, kita laksanakan tahap jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di komentar. Atau, saya jawab lagi, Bu. Iya, tanya jawab. Pada teman-teman persilakan. Silakan Cindy Safitri. Itu bacanya apa Ari? Cindy apa Cindy sih? Kalau e bertanya ke Cindy. E Yang angkat tangan, Bu. Iya, nah, mak maksudnya Ibu baca namanya tuh Cindi apa Cindy? bisa dua-duanya bu oh bisa dua-duanya emang cindi juga kadang oh iya bu okay. kalau dipanggil teman-teman cindi bu oh nah cindi oke okay. baiklah sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kelompok dua saya cindy Syafitri, perwakilan dari kelompok empat izin bertanya ke kelompok dua yaitu pada operasi perkalian apakah bisa digambarkan dalam bentuk diagram venn kalau bisa bagaimana bentuknya kalau tidak bisa apa alasannya sekian terima kasih terima kasih Indi selanjutnya Dio terima kasih moderator sebelumnya perkenalkan nama saya Dio Pratama Sen. saya ingin bertanya kepada kelompok dua mengenai operasi pengurangan pada himpunan. misalkan jika himpunan misalkan soalnya itu impunan A dikurang impunan B, bagaimana jika semua impunan A itu terdapat juga di impunan B? Apakah hasilnya adalah impunan kosong? Sudah dia. Eh, uh, udah, Bu, maaf. Hmm? Itu aja Bu? Iya. Maksudnya Ibu kok nggak ada respon dari Ari gitu. Apa koneksi Ari kurang bagus? Makasih, kepada you. Selanjutnya oh, ada teman -teman. tanya ada lagi. Yang bilang. Putus-putus ya suara Dio barusan ya? Iya, Bu. Putus-putus oh. jari Oh, gitu. Coba diulang lagi aja kalau gitu. Baik, Bu. Ulangi lagi, Bu. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok dua mengenai operasi pengurangan pada himpunan. Misalkan soalnya itu himpunan A dikurang himpunan B. Bagaimana jika semua anggota himpunan A itu juga terdapat pada semua anggota di himpunan B? Apakah hasilnya adalah himpunan kosong atau atau nol gitu, Bu? Terima kasih Dio pada teman-teman yang bertanya tadi. Minta tolong di kolom komentar. Dan beberapa teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya silakan. Maksimal pertanyaan berapa Bu? Banyak-banyaknya aja, kan? Masih lama nih, Bang, tapi kok tiga? Jawab dulu, tiga. Jawab dulu, biasanya gitu. Kemarin, teman-temannya. Baiklah, kami dari kelompok 2. Pertanyaan dari Yuninda Asri. kepada Yuninda, silakan. Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuninda Asri dari kelompok 5. Izin bertanya kepada kelompok 2. Nah, pada perkalian himpunan, misalnya anggota himpunan A itu A, B, dan C. Kemudian anggota himpunan B itu A dan C. Nah, jika dikalikan, di situ akan terdapat dua anggota yang sama, misalnya pasangan A dan C, kemudian pasangan C dan A. Nah, pada kondisi seperti itu, itu ditulis satu kali saja atau harus keduanya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih. Ini dasar selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Dan kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya, kepada Rani Safitri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Syafitri dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana cara menggambarkan diagram Venn apabila diberikan um, soal dengan dua kali pengoperasian misalnya um, a gabung b di dalam uh, dalam kurung dikurang dengan uh, dalam kurung c dikurang d. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada teman-teman kalau -teman, ada yang ingin bertanya atau lebih dahulu kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. izin waktunya sebentar, Bu. Diskusi dulu, Bu. Menjawab soal. Baiklah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Yuninda Asri. Itu pertanyaannya itu untuk perkalian misalnya A, anggotanya itu A, B, dan C, sedangkan B, A, dan C, maka A kali B, A, A, A C, B, A, B, C, C, A, C, C. Apakah A, C, dan C, A ditulis keduanya atau salah satu saja karena anggotanya sama? Menurut saya, oh, ditulis keduanya karena ada perkalian A kali B itu kita menentukan berapa buah uang sampel dari uh, dari anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi misalnya ditanyakan dalam soal itu berapa... Uh, jadi misalnya di soal ditanyakan berapa uang sampelnya, jadi kita harus menuliskan kedua anggota AC dan CA. Dan, Pakai whiteboard, Ari. Pakai whiteboard menerangkannya. Bapak, bu Bagaimana, Bu? Pakai whiteboard kalau mau menjelaskannya, share screen terus. Pakai whiteboard kosong, terus dijelaskan, dicoret-coret. Ngomong matematika mah, kalau di omong-omongkan seperti itu. Okay. Pertanyaannya apa tadi Ari? Pertanyaan siapa nih? Ya? Hmm. Apakah AC dan CA ditulis keduanya atau salah satu saja karena anggotanya sama? Iya, itu pakai whiteboard. Cari-cari. Baiklah sambil menunggu Ari uh, menjawab pertanyaan dari Yunita Astri, uh, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy apakah dalam operasi perkalian pada himpunan dapat dinyatakan dalam diagram Venn, kalau bisa bagaimana bentuknya, kalau tidak kenapa alasannya menurut saya tidak bisa karena operasi himpunan perkalian itu kita mengalihkan satu-satu anggota himpunannya, saat sekarang saya belum pernah melihat diagram Venn untuk operasi himpunan perkalian uh, uh, mungkin uh, untuk perkalian itu bisa menggunakan diagram kartesius. seperti mana, nah diagram kartesius ini. Nih, Bentar Cindy. Ini. Nah. Gimana Cin? Oh diagram panah. Oh. Ya. Pam pam pam. Jadi tidak bisa dinyatakan dalam diagram Venn kan Nel? Uh, menurut saya itu Cin. Oke okay. oh, okay. makasih. What Baiklah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Asri tadi. Oh, apakah AC dan CA dituliskan keduanya atau salah satu karena anggotanya sama? Menurut saya ditulis keduanya karena pada tabel yang saya bikin ini sudah AA, AB, AC, AB, BB dan Nah, bagian ini itu masuk ke dalam ruang sampah atau jumlah anggota pada pertanyaan A ke B. Kalau misalnya kita hilangkan salah satu dari A atau C, maka uh, kita NS dari kali B tersebut tidak sesuai dengan anggota-anggota yang ada di himpunan tersebut. karena itu, duanya tulis dan dimasukkan dalam suatu pertanyaan. Ya kan, oh, kalau AB, nah A-nya berasal dari himpunan A gitu ya. Dari ya, Bo. sedangkan B-nya tuh berasal dari eh, yang AB yang himpunan A atau A, B, C ya, himpunan A, Ari. Salah, Bu. Hah? Sama maksudnya? Salah, yang A, B, C yang himpunan A. A, C tadi, Bu. B. Himpunan B, A, C, Bu. Salah tulis, Bu. Nah, Ibu bertanya, ini udah benar ini jawabannya. Ibu menanyakan apakah anggota himpunan A itu A, B atau A, B, C. Yang, kan, yang atas atau yang kolom yang baris apa yang kolom himpunan a, baris bu salah terus bu, a, berarti itu himpunan a, kemudian himpunan b ab ya kolom, nah kalau a ini kalau, oh kemana perginya? nih, ini berarti a a a b a c gitu ya ini kan b a ya seharusnya ya bukan ab bu. ya, aturannya uh -uh. a c bu. A, C, B, A nih, B, 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 C, kok dari atas lagi tuh, A, B lagi, terusnya kan A, 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 B, A, C kalau ngambil dari kiri tuh, B, A, B, 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 C ya, kalau B, A dan A, B tuh beda itu artinya, sama maknanya yang satu diambil dari himpunan A, yang satu b-nya a-nya berasal dari himpunan b gitu ya nah itu. makanya nggak boleh ditulis satu kali aja a b dan kok oh, a b seharusnya kan b a ngambilnya dari lajur mana nih Ari? coba diperbaiki lah coba diperbaiki Tembok. makanya whiteboard aja whiteboard nggak usah dicoret begitu whiteboard bisa Ari? buka whiteboard papan tulis kosong gitu Jadi himpunan uh, anggota A yaitu BC, anggota B yaitu AC. Jadi A kali B yaitu AA BC BA C BC CC. Yang lain gimana ini? Yang lain yang menanggapi. Kok ibu menjadi bingung membacanya? Apa ibu yang salah atau bagaimana nih? Dari mana perkaliannya nih, Ari? Anggota anggota Dari A kali A nih, Bu. A. A kali A, oke. Okay. A, A terus A kali B, B kali A, B kali A. A kali B. Terus kok jadi BC? Iya. Bu. Pilih Bu. A kali B itu AB-nya. Dari mana Ari gambarnya dari atas atau A. dari bawah? BA berarti. Kalau dari atas berarti AA, BA, CA. Berarti BA tuh. BA bu. Ya. Terus ke atas lagi tuh AC, BC, CC. Ya B, betul tuh. BC dong tuh yang salah jadi BA. Nah terus yang ditanya temennya apa Ari? apakah A, C dan C A dituliskan keduanya atau salah satu saja? Menurut karena anggotanya sama, menurut saya ditulis keduanya karena uh, untuk menentukan ruang sampel dari kaliber tersebut. Maknanya kan juga beda tuh A C dan C A tuh. Kalau C A C-nya berasal dari himpunan A kalau baris itu dianggap sebagai himpunan A, sedangkan A-nya berasal dari himpunan B. Kalau dia ac, kalau dia apa tadi Ibu bilang ca ya. Kalau dia ac berarti a-nya itu berasal dari himpunan a, sedangkan c-nya berasal dari himpunan b. Kalau ca, c-nya yang berasal dari himpunan a, b-nya berasal dari himpunan a. a-nya berasal dari himpunan b, kan beda maknanya tuh kan dua himpunan tuh yang dikalikan, bukan berasal dari tempat himpunan yang sama. Jadi kalau perkalian tuh memang ditulis. Ini kalau berbicara permutasi dan kombinasi itu lain lagi tuh ceritanya. Kalau di matematika diskrit kalau misalnya apakah permutasi urutan diperhatikan atau tidak, kombinasi urutan diperhatikan atau tidak itu nanti topik lain. Kalau di perkalian himpunan itu memang ditulis karena itu beda makna ca dan ac itu. Himpunan dasarnya Ibu. sama beda. Oke, itu diperbaiki ya, Ari. Ari nggak bisa share, 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 ini ya, share wet, white, board. Ini udah hampir pertemuan ke berapa ini? 12 apa 13 di lokal ini? Ini udah pertemuan berapa, Ari? Ya, 12. Kan ibu sering tuh. Kalau lokal, uh, kalau udah pertemuan ke-12, seharusnya mahasiswa ini kan udah daring, ya kita kan dipaksa untuk... Apa ini untuk bisa, mem walaupun daring tetap bisa berlatih, tetap bisa? Apa ini masih satu seharusnya sudah bisa mumpuni kemampuannya dalam menser whiteboard, gitu mencoret? Kan di awal-awal sudah ibu sampaikan, pertama kali ibu ngajar tuh kalau yang berminat, make apa make? Eh, uh, apa namanya? Make pentet silahkan, karena akan berguna terus gitu ya. Yang bisa coret pakai whiteboard, pakai pena silahkan. Itu macam-macam udah banyak yang 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 pada ahli tuh. Ari bisa nggak Ari? Ibu pengen tahu lah hari ini. masa biasa mama mahasiswa kan masih milenial nih. Coba share whiteboard. Nih ibu contohkan begini tuh. Nih kelihatan whiteboardnya. Tuh. Nah kalau mau itu. pakai apa kalau mau pakai pen tab itu akan lebih gampang untuk mencoretnya tapi ke, biasanya mahasiswa nggak apa-apa lama yang penting bisa ibu tungguin gitu ke ada yang nulis integral ada yang nulis ini itu ya nah kalau pakai pen tab tuh gampang nih nih ibu sambil duduk sambil makan apa yang mau ditulis misalnya integral dari setengah x kuadrat dx gitu ya sama dengan sepertiga ya x pangkat 3 tambah c nah, kan hapus nah ini nih mahasiswa harus sudah selesai ini eh, pengetahuannya kalau udah di semester nah ini contoh ibu tidak pakai pen tab bisa ngambil di apa ibu yakin ari bisa tuh sebenarnya untuk melakukan itu ya ari coba dulu tuh penasaran ini dari tadi ibu suruh minta di share whiteboard uh, enggak enggak di share share coba Ari ya, ibu. karena kalau masih daring semester depan kan kalau ketemu lagi misalnya sesi ini ibu akan ah, mahasiswanya sudah punya kompetensi semua untuk melakukan itu untuk menjawab pertanyaan gitu kan untuk mencoret-coret Mbak Ari dulu. <laughs> Ari ini bingung atau memang uh, belum apa nih, belum apa pakai hak? belum tahu fiturnya hari. Nah, Ari masih bingung, Bu. Oh, masih bingung tuh. Banyak yang masih bingung dengan menser uh, whiteboard. Iya, Bu. Iya. Ibu ya. baru tahu itu. Mahasiswa banyak yang masih bingung men uh, menser whiteboard. Eh uh, bisa jadi ya mahasiswa sebenarnya tahu jawabannya gitu ya, tapi enggak tahu cara apa namanya? Cara uh, menjawabnya dengan itu daring gitu ya. Coba Ibu lah tes lah siapa ini di senyum-senyum nah, Nelly coba sel Nelly tidak tahu ibu siapa aja di, di mana mahasiswa nah coba dicoret-coret pakai apa tuh pakai mouse ya Nelly ya berarti belum ada yang pakai close 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 Cindy coba stop screen, Cindy. Ibu tes satu-satu agak sampai enam orang lah ke belakangnya. Hmm, bisa juga. Nah, Ari tadi belum dapat fitur. Ari pakai apa nih? Deli pakai apa nih? Pakai HP? Pakai laptop? Laptop bu. Laptop, Cindy? Laptop bu. Hmm, laptop. Ari pakai apa, Ari? Itu masih unmute tuh, unmute. Ari dimute dulu, teleponnya. Laptop. Bu. Ah, pakai laptop, Ari tuh. Bisa gampang tuh. Ada menu. Coba share screen yang warna hijau itu. Terus ambil whiteboard. Begini, Bu. Belum kelihatan lagi proses. Nah, itu kan bisa tuh. Nah, ya itu. Nah, benar ya Nadia coba Nadia stop ari stop screen gimana cara stopnya Bu handphone Bu oh ada ah ke bagian atasnya apa Nadia handphone Bu ada teman-temannya bisa juga yang pakai handphone cuma kadang dia tidak vertikal gitu kecil dia bentuk uh, apanya bentuk screennya? Cuma ibu belum coba ini pakai HP pas lagi ngajar. Paling ibu pas lagi ngajar tuh eh pas pakai HP itu pas lagi ada meeting rapat, pas lagi ada ujian skripsi yang tidak perlu men share screen karena bahan-bahan ibu kan ada di laptop. Cuma teman-temannya bisa pakai laptop tuh share screen. Coba ada nggak fitur? Ada siapa yang pakai laptop? Uh, HP tapi bisa share screen coba. izin bu Fikri coba dulu bu ah coba Fikri pakai HP Fikri iya bu ah ya. coba Fikri start screen nanti berbagi dengan teman-temannya apa yang dipencet ah tuh start screen tuh coba coret Fikri Hmm, lebih satu coba direbahin lagi. Fikri di landscape, cara men landscape tuh gimana? pennya ada situ Fikri. nah itu kan bisa cuma agak kecil tapi temennya bisa di landscape bentuk layarnya silahkan di subscribe Fikri nah kan ada tuh fiturnya nah mahasiswa harus sudah bisa me segaptek si gapteknya -gap ibu lah paling gaptek nah diantara para milenial ini kan ini baru baru apa nih baru tapi kan memang kita harus dipaksa ya untuk tahu gitu ya ibu aja oh, ini ndak tahu itu ndak tahu tapi ibu paksa untuk tahu gitu untuk belajar ya apalagi mahasiswa kan nah, masa itu men screen mencoret coret kan untuk apa untuk menjauh karena matematika itu memang ndak bisa kalau ndak dicoret kalau nggak ditulis kan hanya diomong-omongkan itu tidak bisa kalau matematika. Kalau ibu suruh jawab soal biasanya tuh, ya mata kuliah kalkulus integral, eh kalkulus itu kan menggambar grafik canggih itu gimana caranya tuh kalau tidak pakai ndak pakai share screen atau menjawab integral. Integral eh, berantai, misalnya apa, substitusi, apalagi alami, algoritma alami itu ada soalnya tuh Ibu, minta satu persatu, biasanya nomor itu nomor itu tuh bagaimana caranya kalau mahasiswa nggak bisa share screen tuh susah, ya di itu lagi ya, dicoba-coba lagi dipahami fitur-fitur yang disediakan oleh Zoom itu, ya, oke, silahkan ya. dilanjut Ari. Baiklah, pertanyaan dari Dio akan dijawab oleh Saudara Andini cepat dan ini Baiklah, saya, Nino Yoktaviani, akan menjawab pertanyaan dari Dio, yaitu, bagaimana jika suatu himpunan A, selisih B, dan semua anggota himpunan A juga terdapat himpunan B, apakah hasilnya juga himpunan kosong? Menurut saya, dimisalkan contohnya, himpunan A, 1, 1 2, 3, 4, 5, dan himpunan B, 4, 2, 3, 1, dan 5. Anggotanya kan sama. Jadi, himpunan gambar himpunan A dan himpunan B itu berimpit. Jadi, himpunan A dan himpunan B itu sama diberanggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Maka, selisih B itu himpunan kosong. Karena tidak ada selisihnya. Bagaimana Dio? Apakah sudah jelas, jelas? Sudah, Andini. Terima kasih atas jawaban dari Andini. Sudah hari tiga tadi pertanyaannya ya. Ada lagi Ari? Ada. Oh, ada lagi. Berapa lagi? Yang dari Rani, Bu. Oh, satu lagi berarti. Uh, Baiklah, saya Anindya Oktaviani akan menjawab pertanyaan dari Rani. Bagaimana cara menggambarkan diagram Venn jika diberikan soal dengan dua pengoperasian, misal A gabung B selisih dengan C selisih D? Atau bisa teman-teman jelaskan dari bentuk soal yang lainnya? Terima kasih. Hmm. Uh, saya akan menjawab, mis, dimisalkan himpunan A, 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B, 1, 3, 5, 7, 9, himpunan C, 2, 3, 5, 7, himpunan D, 2, 3, 6, 8. Oh, uh, kalau caranya, eh, uh, cari satu-satu, a gabung B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 9. Oh, uh, C selisih D yaitu 3, 5, dan 7. Uh, gabungan dari diagram Venn A gabung B selisih C selisih D, yaitu 1, 2, 4, dan 9. Ada pada gambar di bagian nomor 3 ini. Bagaimana, Rani? Terima kasih. Apa masih kurang? Dua. Bagaimana, Rani? Um, jadi, kita harus cari satu-satu, atau ada cara yang bisa sekaligus menggambarkan di satu diagram. Uh, kalau menurut Dini, kayak gitu rani. Dicari satu-satu, nanti uh, digabung A uh, atau gabung B di selisih C, selisih D. Berarti, berarti apa dulu yang dicari ini Dini? A gabung B? Iya, Bu. agabung B-nya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. 6 enggak ada ya. 7, 9. Oke. Okay. T kurang D berarti yang ada di C tapi enggak ada di D. Berarti 3. Sama 5. Satu lagi sama 7. Ya benar. Di situ dicari selisih A gabung B dikurang dengan C kurang D. Berarti 1. Mana oh, nih ke ataskan lagi sini besar ke atas sini ini sini kenapa uh, tidak memakai whiteboard ini karena uh, susah ya nulisnya ya itu kendalanya ya satu dua empat sembilan yang ada di situ berarti nggak ada di sini satu dua tiga ada ya empat nggak ada satu dua empat sembilan ya benar ya kalau tadi yang nanya, yang bertanya tadi siapa Ibu. Rani bu, Rani, bertanya nya apa? Enggak ada cara yang bisa langsung atau lebih praktis lagi? Iya bu, di satu diagram sekaligus. Oh, maksud Rani diagram fan nya ini bukan caranya? Ah. Iya bu, diagram fan nya bisa enggak disatuin? Gabung B, coba bikin, coba bikin. Nah itu makanya ibu minta di whiteboard itu. Kalau di sini gimana pelajarannya caranya mencatatnya itu? bukan hasilnya yang diminta sama si Rani ini, tapi diagram fan-nya. Mbak nih, share whiteboard-nya. yang bisa coba kita sampai jam berapa Astagfirullah. Ibu mau mengambil SPPD. Uh, ini sudah habis ini Ari? Pertanyaannya Ari? Sudah, Bu. Oke, okay. uh, Ibu mungkin izin dulu sebentar. Mau ada ke kampus sebentar. Nanti takut tutup lagi rektoratnya. Udah jam 2.39 ya? Jam 3 tutup. Nah, setengah jam dari rumah ini. Ada surat yang harus diambil besok, mau ke enam lingkung pariaman. E, Tugas apa? Pertanyaan Rani ini tolong di save dulu sama kelompok berapa nih? Kelompok dua. E, nanti di awal presentasi kelompok tiga apa? Apa namanya? Dijawab dulu yang ini, nanti kelompok tiga baru presentasi tentang apa lagi? Aljabar himpunan dan dualitas ya. Ibu ada acara ke kampus, belum mandi, ini belum ngapain juga, udah lupa aja ibu. Ibu akhiri dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kepada kelompok dua sudah menyajikan materi dengan baik. Ibu akhiri, dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.